Jangan. Cinta hadir bawa diriku menyentuh indahnya. Bima, Rina Dose. Mungkin cita-cita tak akan dapat chemistry-nya ketika duet sama mantannya. Iwan Gunawan. Gak mau. Tadulu, Bima kok bisa sama Teteh sama aku gak bisa, kenapa? Bisa. Cinta. Semua itu si Rina Nose ngapain? Rina! Apa? Lu ngapain itu? Aku barusan berpelukan. Sama siapa? Sama angin. Sama diri sendiri ya, Ini kelamaan sendiri, tekanan pikiran ya. Tapi ini. Tadi Ruben tega bisikin gua. Apa? Rambutnya Bima kayak papanya Dira. Tengok. Oh iya kan? Jambul Tintin. Hai. Teko, terima kasih ya. Sama-sama. Cita, terima kasih. Satu lagi. Apa? Udah. Satu lagi, atuh minta. Satu lagi. Ya, sok apa? Sepatunya gak nyambung. Oh, sepatunya, Master. Bagus. Apa-apa. Kamu gak usah mikirin sepatu orang, sepatu aku aja kamu pikirin. Bima, I love you, Bima. I love you, Kak Cita-Cita. Terima kasih. I hate you. I love you. Oke, terima kasih. Jangan lupa janji bel, ya. Ikat pinggang jangan lupa kita. Ada bener asli bener, ada. Oke. Dewan juri, para master. Nih, banyak juga loh yang suka dan support Bima. Oh ya? Ada yang nobar yang bener-bener ngedukung Bima supaya vote-nya bertambah. Ini dia nih, lihat nih. Yang nobar mana yang ngedukung Bima, mana ayo? Situ Bondo, halo. Oh. Situ Bondo, itu anak julid di depan. Selamat malam. Oh. Saya dengan Vero. Ya. Gimana tadi penampilannya? Wow, kalau penampilannya nggak perlu diragukan lagi ya. Memang putra kebanggaan Situ Bondo, tepatnya kebanggaan Pasir Putih kita semua ya. Asik. Ya, jadi memang kita itu Mbak nggak pernah ragu sama penampilan Bima. Dari minggu ke minggu, dari awal pertama dia di gerbang KJI juga, nggak pernah mengecewakan kita semua. Yakin nggak Bima bakal lolos sampai? Yakin 100%. Anda masih ingin untuk bintang KDI Anda tetap bertahan, jangan lupa tetap dukung bintang KDI Anda dengan caranya SMS ke 95151 dan jangan lupa untuk like Instagram official MNC TV. Kembali ke studio. Oke, terima kasih Situ Bondo. Ruben, ya. Bima mau nanya, ya, itu tadi Vero kayaknya kebanyakan nonton KDI terinspirasi alisnya sama Master Ivan ya. Iya. Alis saya ini temanya. Apa? Alis pakailah bila mampu. Sombong lagi. Apa pakailah alis bila mampu. Kalau bisa ada, lakukan. Kalau tidak ada. Jangan dipaksakan. Tadulu mau nanya dulu kak. Mau nanya dulu endorse gak? Enggak, bayar. Sama Lia, ini Lia di sini. Datang ke rumah. Oke, Lia datang ke rumah. Oke, paham. Apalagi yang lo mau tahu? Apa lagi? Gak ada. Kemang. Marah terus. Gak marah, sekalian aja semuanya tahu. Soalnya pada malam hari ini ada dua wanita yang pernah menghinggap hatinya Igun. Ada Cita-Citata dan Moza. Masa? Tuh. Ada dua. Oh gitu. Cila Master malu-malu, Cila. Moza. Serius. Master.
Gila loh dia. Eh, jangan lo, ah. Ikut turun apa? Bisa, lu yang ninggalin gua kawin. Kan kamu yang ninggalin aku kawin. Kan lu yang ninggalin gua. Emang dia mah ninggalin semua orang. Eh, tunggu dulu. Kalau gue malam hari ini bisa bilang, Raffi, lu mah lewat. Lewat. Gua akuin desainer yang memang predikat cowok Playboy Indonesia adalah Master Ivan Gunawan. Pindah ya. Oke. Tapi sekarang ini kita akan mulai. Master cukup, Master. Percuma. Cukup terlalu ya. Terlalu banyak pacar tapi gak ada yang dinikahnya juga percuma. Cukup, ya. Sekarang. Siri kita... aja Siri ya. Siri ya. Cita mau Siri. Enggak beneran aja gak mau apalagi Siri. Enggak. Teika mau. Kenapa Siri? Kenapa Siri? Mau nikah Siri gak? Hei. Mau gak nih? Hei. Nih maharnya sawo nih. Gue sawo. Master cukup. Oke cukup. Hai guys, terima kasih ya sudah nonton video ini. Dan jangan lupa nonton video-video lainnya di sini. Subscribe juga channel KBHI MNC TV di sini. Untuk dapatkan video paling update dan gratis.